Halo, saya Erianto. Selamat datang di rumah saya. Dan di rumah inilah Erianto merajut mimpinya menjadi seorang jago olah kulit bunda. Jauh dari kemewahan ala metropolitan, hanya keinginan kuat yang ia miliki. Dan dengan usaha dan kerja keras, ia telah melangkahkan pijakan pertamanya menuju impian yang ia harapkan. Indonesia All Star mengibarkan bendera merah putih dan melakukan defile saat digelar pertandingan Liga Serie A Italia antara klub Barcelona dan Verona. Tak hanya menjadi juara, tim Indonesia juga menyebut gelar pemain terbaik atas nama Ikuku Angga Eka Putra asal Bali. Prestasi lainnya diukir tim Indonesia All Star adalah penghargaan Best Captain atau Kapten Terbaik yang diraih Erianto asal Sukabumi, Jawa Barat. Erianto yang berasal dari keluarga tak mampu terpaksa putus sekolah setelah lulus SMP. Prestasi anak-anak Indonesia di Italia ini mencengangkan dunia sepak bola internasional. Main bola dari sejak kecil, lihat teman-teman main bola, kayaknya yang olahraga yang paling menyenangkan. Bagi anak seusia Erianto yang baru menginjak angka 14 tahun, postur pengidola Lionel Messi ini di atas rata-rata. Fisiknya terlatih dengan sempurna di tengah segala keterbatasan, namun itu bukan halangan. Itulah postur bentukan alam. Untuk mencapai jalan utama dari rumah orang tua, Erianto harus naik turun bukit 3 km jauhnya. Halo, saya Erianto. Selamat datang di rumah saya. Dan di rumah inilah Erianto merajut mimpinya menjadi seorang jago olah kulit bunda. Jauh dari kemewahan ala metropolitan, hanya keinginan kuat yang ia miliki. Dan dengan usaha dan kerja keras, ia telah melangkahkan pijakan pertamanya menuju impian yang ia harapkan.